Baiklah teman-teman, ya ini masih di Batam. Ini rangkaian saya di Batam ya. Sekarang kita ada di Lucky Plaza. Lucky Plaza ini adalah pusat perbelanjaan di kota Batam ya. Jadi salah satu pusat perbelanjaan di kota Batam yang terkenal dengan handphone dan juga aksesorisnya. Jadi kalau kamu mau cari smartphone, gadget dan lain-lain, di Batam ini pusatnya berada di Lucky Plaza. Lucky Plaza lokasinya berada di depan Nagoya Hill. Dan baiklah teman-teman ya, kita coba nanti vlog ya. Kita coba putar-putar bagaimana situasi di Lucky Plaza dan bagaimana keseruannya. Jangan lupa ya, like, komen dan subscribe ya. Oke, ikuti dulu Koi 85. Cus. Oke, teman-teman ya, ini situasi di dalam Lucky Plaza nih. Di sini ya, kiri kanan kita ini banyak sekali orang jual-jual handphone ya, aksesoris. Orang jual masker ada juga. Ini sebelum ada kebijakan ya terkaitan dengan PPN dan juga biaya masuk ya, biaya masuk di barang-barang mewah ya, terutama barang-barang gadget di kota Batam ini. Lucky Plaza ini cukup terkenal sebagai pusat oleh-oleh HP di kota Batam. Dan ini coba kita ke lantai atas ya. Lantai atasnya ya, kita coba tengok posisinya di atas. Oke, jadi teman-teman ya, bahwa di Lucky Plaza ini ya terkenal dengan pusat handphonenya ya. Ini mau produk handphone apapun ada, dan dulu sebelum ada larangan black market, barang-barang black market di sini banyak barang-barang elektronik ya, dari Singapura, dari Jepang ya. Coba kita ke sana. Oke ya, jadi Batam ini kan awalnya dia merupakan daerah FTZ ya, tapi sejak dikeluarkannya Permen Q ya, berkaitan dengan PPN dan juga biaya masuk ya, barang-barang elektronik yang ada di kota Batam ya. Jadi sekarang banyak sekali toko-tokonya yang sudah tutup di sini. Banyak yang tutup. Artinya Batam sebagai lokasi FTZ sudah nggak semenarik dulu. Nah, coba kita dari luarnya dulu ya. Dan hampir semuanya jual gadget. Pertama kali di sini, guys. Masa di sini? Pertama kali banget. Dan gimana dan menurutnya? Itu kayak, wah, namanya pertama kali kan. Jadi dulu ini pusat HP ini di sini nih. Ini pusat HP ini.
Oke, jadi ini sudut Lucky Plaza ya. Ini dari depannya nih. Sudut Lucky Plaza. Ini sudutnya nih, sudut Lucky Plaza. Ini pertama ke sini, ke Lucky Plaza. Kalau Lucky Plaza ini dulu ya, jadi sebelum adanya kebijakan PPN dan biaya masuk, ini merupakan pusat sapi di Kota Batam. Nah, cuma sekarang kondisinya ya, kondisinya sekarang lagi sepi nih. Ah, itu dari kejauhan ya, itu adalah kompleks perbelanjaan Nagoya Hill. Jadi ini depannya pas. Jadi kalau Anda ke Batam ya, Batam mau apa namanya, cari HP ya yang agak miring harganya, yang agak miring ya, itu patokan Anda adalah Nagoya Hill. Jadi dari kompleks pusat perbelanjaan Nagoya Hill ya, ini udah deket sekali, tinggal jalan kaki aja depannya itu udah. Nah, Anda bisa memperoleh ya, mendapatkan HP-HP yang dengan harga yang miring di Kota Batam. Lucky Plaza. Ini namanya kompleks Lucky Plaza ya, seperti di Singapura ya. Lucky Plaza. Oke, baiklah teman-teman ya, itu tadi kita sudah keliling-keliling ya di Lucky Plaza. Kita sudah tengok-tengok pusat perbelanjaan HP di Kota Batam. Dan ini nih Mas Wardani nih kan, ini pertama kali nih ke Lucky Plaza di Batam nih. Menurutmu gimana? Menurut gua sih sangat-sangat happy, sama sangat-sangat memuaskan gitu, karena memuaskan ya. Berbagai macam produk HP, pokoknya memuaskan mata lah gitu. Iya. Dicampur dengan SPG-SPG-nya. Jadi karena faktor SPG-nya. Oke. Nah, jadi teman-teman ya, ya, jadi kalau yang kebetulan Anda berkunjung ke Kota Batam dan ingin mencari oleh-oleh HP buat adik, teman, saudara dan macamnya ya, bisa pergi ke Lucky Plaza. Lucky Plaza ini posisinya berada tepat di depan Nagoya Hill Mall, ya, mall terbesar di Kota Batam. Tinggal jalan kaki aja nggak 100 meter ya, sudah sampai, dan Anda bisa berbelanja HP dan juga aksesorisnya dengan harga yang murah dibandingkan dengan pusat perbelanjaan lainnya di Kota Batam. Baiklah, dari Lucky Plaza Batam Indonesia ya, satu hal yang pasti, jangan lupa bersyukur, karena bersyukur itu gratis. Gratis.